Fenomena planet sejajar atau parade planet. Munculnya beberapa planet sekaligus di langit bukan sesuatu yang jarang terjadi. Namun, fenomena planet berbaris atau alignment seperti yang akan terjadi nanti merupakan sesuatu yang cukup langka. Fenomena itu terjadi karena planet-planet di tata surya mengorbit matahari di bidang latar yang disebut ekliptika. Ada yang sedikit di atas atau di bawah bidang ini, tapi secara kasar posisinya sama. Ketika bergerak mengelilingi matahari, planet-planet tersebut kadang berada di sisi yang sama dengan bintang tersebut, sehingga kita dapat melihatnya di langit secara bersamaan. Pada tanggal 28 Agustus 2024, planet-planet itu terlihat berbaris secara lurus karena berada di ekliptika Merkurius, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, dan Saturnus akan sejajar di langit. Kita dapat melihat Merkurius, Mars, Jupiter, dan Saturnus dengan mata telanjang. Namun, Merkurius lebih dekat ke cakrawala dan lebih sulit dikenali. Untuk melihat Neptunus dan Uranus, kita memerlukan teleskop atau teropong berkekuatan tinggi. Fenomena enam planet berturut-turut sering terjadi dijadikan tipuan bahwa akan terjadi suatu peristiwa yang akan mengganggu keseimbangan alam semesta. Thomas Jamaluddin, ilmuwan Pusat Penelitian Antariksa dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyimpulkan tidak ada pengaruhnya terhadap bumi.